Yang paling penting sebelum menggunakan obat, misalnya kita menggunakan daftarin, kita harus membersihkan dulu bagian yang akan kita gunakan, akan kita oleskan krim. Karena kalau kita tidak bersihkan, takutnya dia menginfeksi ke sekitar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview obat-obat gatal. Obat-obat gatal pada kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Jamur loh ya. Nah, ini hampir pasien yang datang ke apotek itu mengeluhkan gatal. Nah, gatal ya. Tapi kita harus tanya dulu, gatalnya apa dulu? Gatal yang disebabkan oleh jamur atau gatal yang disebabkan oleh infeksi yang lainnya, misalnya alergi makan atau gatal yang disebabkan oleh tungau yang lainnya. Nah, itu berbeda lagi obatnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau review obat-obat gatal yang disebabkan oleh infeksi oleh jamur. Ya, jamur itu ada banyak ya. Ada seperti panu, ada seperti kutu air, ada seperti dia putih itu panu gitu ya. Ada yang dia kemerah-merahan, pinggirnya berbingka-bingka, itu disebabkan oleh jamur gitu ya. Nah, pada kesempatan ini banyak banget nih obat-obat jamur yang akan kita review. Sebenarnya kebanyakan obat jamur itu dua ya, generiknya itu bisa menggunakan ketoconazole atau menggunakan miconazole ya. Nah, banyak sekali krim-krim atau salep yang mengandung kandungannya miconazole, ketoconazole, clotrimazole, yang zol-zol ya, enggak ya, bukan zol-zol, tapi memang dia golongan dari obat anti fungi atau anti jamur. Nah, ini ada 9 macam krim atau salep yang bisa digunakan untuk pengobatan jamur. Ya. Ada nih Solinfect, isinya ketoconazole juga bisa ya digunakan untuk jamur. Kemudian ada Ultrasilin. Nih, Ultrasilin yang biru ini, digunakan untuk sebagai anti jamur juga, kandungannya adalah clotrimazole. Kemudian ada Mikoral. Mikoral ini ada yang krim ya, ini kandungannya juga ketoconazole. Kemudian ini ada Canesten. Canesten ya, isinya juga clotrimazole. Kemudian ada Gotarin, isinya clotrimazole. Kemudian Kalvanac. Nah, Kalvanac ini ada krim, ada yang salep. Nah, ini sedianya krim ya, isinya juga miconazole. Nah, ini generik sendiri, isinya ketoconazole namanya. Juga ini juga salep ya, bisa digunakan untuk infeksi jamur. Kemudian Fungiderm. Fungiderm ini mengandung clotrimazole. Ini terakhir Zoralin, isinya ketoconazole. Nah, obat-obat ini bisa digunakan sebagai infeksi jamur. Nah, kok banyak banget ya, bingung ya, saya mau pilih yang mana? Gitu ya. Mau pilih Fungiderm, apa Zoralin, apa Kalpanak, apa Daktarin, apa Canesten? Semuanya ini jamur ya, sama. Bisa digunakan semua. Ya, ya terserah kita saja mau gunakan yang daktarin. Semuanya infeksi disebabkan oleh jamur. Bisa panu, kadas, kutu air, kurap, bisa digunakan. Yang paling penting sebelum menggunakan obat, misalnya kita mau gunakan daktarin, kita harus membersihkan dulu bagian yang akan kita gunakan, akan kita oleskan krim. Karena kalau kita tidak bersihkan, takutnya dia menginfeksi ke sekitarnya atau pindah ke tempat yang lain. Jadi kita bersihkan dulu, bisa bersihkan pakai air hangat, kuku, baru nanti setelah itu kita
oleskan dengan krim yang kita beli ya. Jadi olesinnya 4 dalam sehari itu bisa 4 kali ya. Nah, bisa 4 kali kita oleskan. Tipis-tipis, enggak usah tebel-tebel, tipis aja. Nah, kemudian berapa lama sih pengobatannya? Sehari cukup enggak sih? Oh, jangan, enggak bisa ya. Infeksi jamur itu harus tuntas. Kayak bakteri juga harus tuntas, dibasmi baru selesai. Kalau enggak tuntas nanti dia bakalan tumbuh lagi kayak gitu. Jadi dia memang harus dituntaskan minimal ya pengobatannya 2 minggu lah minimal ya, 2 minggu. Walaupun sudah tidak ada lagi, misalnya panu putihnya sudah hilang, tapi tetap harus kita lanjutkan minimal seminggu dari hilangnya bentuk jamur tadi. Jadi kita bisa memastikan bahwa benar-benar jamur tersebut sudah hilang, nggak akan tumbuh lagi, nggak akan kambuh lagi. Karena sifatnya obat ini mau galpanak atau daktarin dan jenis lainnya, dia akan merusak dinding sel pada jamur sehingga jamurnya rusak. Kalau dinding selnya rusak, dia akan keluar sehingga dia akan terhempas kandang jamurnya, hilang. Tapi nggak bisa pengobatan cuma sehari dua hari itu belum bisa. Minimalnya saya bilang 2 minggu pengobatannya. Kita harus memastikan bahwa benar-benar jamur tersebut sudah hilang. Kayak gitu. Ya, ini obat jamur ini bisa mudah didapat di apotik. Dia untuk obat luar dia lingkaran warna apa nih? Biru ya. Artinya obat bebas terbatas yang bisa kita beli di apotik. Gitu. Beda sama, nah untuk lebih afdol lagi, lebih cepat, kita bisa menggunakan kombinasi obat dalam, obat yang diminum ya, bisa menggunakan nih ketoconazole tablet. Nah, ini obat dalam ya, dalam ini generik. Nah, kita bisa gunakan ini ketoconazole tablet. Sama penggunaan juga harus dalam sehari itu 3 kali juga selama lebih kurang 2 minggu. Tadi ya yang ketoconazole. Kita bisa juga menggunakan nih, banyak sering orang nanyakan ini apa mikoral. Hampir setiap orang tuh nanyakan mikoral, Mbak, mikoral. Nah, mikoral ini ya. Ini mikoral nama dagang. Isinya sama kayak ketoconazole ini. Nih, sama ini, dua ini sama tapi beda, yang satu generik, yang satu dengan nama dagang. Kayak gitu. Ya. Ini bisa dibantu dengan menggunakan obat dalam. Jadi dua penghambatannya bisa di dalam dan di luar, kayak gitu. Oke, agar kita terhindar dari jamur apa sih? Kita harus pastikan kondisi kita bersih ya, karena jamur itu suka banget tempat-tempat yang lembab dan nggak bersih. Jadi pastikan bagian-bagian tersebut bersih dan tidak menggunakan pakaian atau pakaian sama ya sama orang yang terinfeksi jamur. Karena kalau kita menggunakan yang sama nanti kita bisa kena juga. Kayak gitu. Karena sifat dari jamur ini bisa pindah. Oke. Itu aja ya review kita untuk obat-obat jamur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.